Sekarang Indonesia punya banyak tantangan ekonomi ya. Oleh karena sekarang ekonomi global, ekonomi dunia satu itu lemah dan yang kedua ada banyak ketidakpastian. Itu lemah oleh karena ekonomi China sekarang slowing down ya. Dan kita belum tahu apakah slowing down berarti laju pertumbuhan akan dari 10% sampai 5% atau sampai ke 3% misalnya. Yang kedua adalah ekonomi Eropa masih ada banyak masalah dan kelemahan. Mungkin akan terjadi krismon lagi di Greece atau negara lain. Ekonomi Jepang juga agak lemah. Dan ekonomi Amerika kurang jelas apakah akan maju cepat atau kecil. Ya. So, ini tantangan pertama ya, untuk Indonesia. Keadaan ekonomi global kurang kurang baik. Yang kedua adalah ada sekarang banyak likuiditas global dan banyak likuiditas global oleh karena di Eropa, di Jepang, di Amerika ada politik ada quantitative easing. Berarti ada banyak likuiditas di ekonomi global. Dan itu berarti bahwa setiap kali ada kejadian yang apa, belum pasti atau belum anticipated, modal lari. Dan biasanya ada umumnya modal lari ke negara yang dianggap lebih aman, lebih sehat, aman dan sehat. Itu berarti bahwa biasanya itu lari mau atau tidak, adil atau tidak, lari dari negara sedang berkembang, emerging markets seperti Indonesia. Dan ada kemungkinan bahwa proses itu akan terus selama beberapa tahun. Faktor yang ketiga untuk Indonesia adalah harga ekspor sekarang agak lemah. Itu Indonesia mengalami politik atau boom komoditas selama hampir 10 tahun di mana harga ekspor memang tinggi sekali. Dan sekarang harga ekspor memang politik ada jatuh. Maka Indonesia perlu banyak adjustment. Maka ada ketiga faktor itu yang menjelaskan seharusnya ada banyak paket reformasi di Indonesia. Dan memang itu proses mulai bulan ini, tapi saya kira Indonesia perlu lebih banyak reformasi. Itu yang penting juga bahwa kita harus sadar bahwa dibandingkan negara lain yang mengekspor komoditas, ekonomi Indonesia boleh dikatakan secara relatif itu sehat. Contoh saja dengan negara Brazil, karena sekarang ekonomi di Brazil itu mengalami laju pertumbuhan yang negatif. Dan ekonomi Nigeria di Afrika juga mengalami yang negatif. Maka sampai sekarang boleh dikatakan Indonesia masih sehat, tetapi harus hati-hati dan harus ada paket reformasi banyak.